Yang kami hormati dan kami banggakan pengurus KONI Sumatera Selatan, khususnya bagian Litbang KONI Sumatera Selatan yang hari ini sudah bisa menyajikan diskusi yang sangat-sangat menarik bagi kita semua. Terima kasih Pak Dr. Anton, Dr. Andreas ya rasanya, Andreas Reonal. Terima kasih. Yang kami hormati juga Kak Yani dan pengurus yang lain di Provinsi Sumatera Selatan, KONI, dan kawan-kawan KONI di kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan, serta yang kami hormati dan kami banggakan, terima kasih sebelumnya Bapak para narasumber yang berbahagia pada hari ini. Terima kasih Pak sudah bisa jadi narasumber hari ini. Saya lihat ada Pak Sudarsono, ada Pak Nor, ada Pak Ramel, dan satu lagi Pak Merizal. Ya, terima kasih sudah ini. Sambutan Bang dalam peningkatan prestasi olahraga di Sumatera Selatan. Kalau kita lihat perannya itu sungguh pasti sangat dibutuhkan. Tidak ada negara yang dapat maju tanpa peran dan fungsi lembaga penelitian dan pengembangan. Dalam lingkup yang lebih sempit seperti KONI, keberadaan Litbang pun sangat diperlukan demi kemajuan dunia olahraga. Di pandemi ini dan habis seminar ini, saya ingin Litbang di Provinsi Sumatera Selatan KONI sudah bisa menelurkan gagasan yang terbaik. Kita kemarin sudah diskusi panjang dengan Dispora dan Binpres. Insya Allah tahun depan kita akan bekerjasama dengan Dispora menganggarkan dan menseleksi atlet yang betul-betul atlet berjenjang. Sekarang dari 50 cabur lebih di Sumatera Selatan, 25 cabur sudah setor nama untuk membuat program ini. Sekarang atlet yang sudah terorganisir itu lebih kurang 350 orang. Nah, saya minta setelah diskusi ini dengan para pakar, dengan kawan-kawan KONI Kabupaten Kota, untuk mencari formula yang pas sehingga 200 atlet yang akan kita bina ini yang berjenjang ini betul-betul maksimal.